Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami ayo, 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 ay
hari ini semoga selamat, semoga sukses, semoga lancar, semoga berkah, manfaat dunia. Amin amin. Boleh Bu diceritakan tadi persiapannya dari rumah jam berapa? Oh, dari rumah saya kalau tidur kasih tadi bangun jam 3. Masak. Bangun bangun pagi. Aku bangun terus mandi. Sholat, masak, pergi ke masjid. Siap-siap. Nyiapin makanan buat bapak di rumah. Perjalanannya gimana? Iya. Perjalanannya? Alhamdulillah enak enak. Kurang nyaman sedikit. Kursinya, tempat duduknya maksudnya kurang tua, kurang longgar, kurang longgar, kurang nyaman. Itu ada dua pilihan Bu. Iya. Kursinya sih dilonggarkan atau orangnya yang dikecilkan? Udah saksi kok. Kursinya yang dilonggarkan, orangnya biar saksi kok. Bisa kok. Kakak jam berapa Ibu? Jam 6 pagi. Rumah sudah beres semua Ibu? Alhamdulillah. Wassalim da'iman
Sampai Sultan Agung. Garwo sekawan muterakan setengah saking garwo menika Mbah Kiai Muhyiddin Rofi'i Luning ingkang ahli Quran. Guru Quran pertama kali menika Mbah Kiai Rofi'i, Mbah Kiai Muhyiddin Rofi'i. Lah menika muridipun Mbah Imam Puro. Nggo. Termasuk menika termasuk Mbah Imam Puro menika mondok wonten ing Mbah Muhyiddin Rofi'i niku kalian Mbah Cagah Kulo. Dados Mbah Cagah Kulo kalian Mbah Ipun Mbah Hani niku seperjuangan dilalah niku Mbah Iringan Kulo dipun undut kalian asmanipun Mbah Kiai Bahuddin dipun undut kalian Mbah Imam Puro. Ngaten nggih? Lajeng menika nggih menika Mbah Imam Puro menika Mbah Mbah Nuriman, asalipun Mbah Nuriman nggih. Mbah Nuriman menika garwa ingkang kaping sekawan menika saking Cina dan sewu. Lajeng nalikanipun masih bobot, bobot sepah. Menika dipun dawuhi kalian Mbah Kiai, wis ngono sira mentuk saka kene. Di supados lelono menapa ngumbara. Niku tiap dipun bobot sepah dawuhi medal derek. Mawon kelanten putri menika wasipun derek rokok. Nek jenengan kinten-kinten bobot 8 wulan kok di dawuhi medal saking dalam kurun boten. Pencak tambahi loro medal. Lha lajeng arepun dipun ingkang dipun gawe nderekaken menika santri dalem. Asmanipun niki kelingan kok saiki lali. Makin nek kelingan kula nggih matur. Niki piyantun saking Bedungus. Saking Bedungus menika santri Kinasih dalem. Lajeng sampun Mbah Nyai ngan mawon pinarak panggenan kula wonten Bedungus. Ahlipun piyambakipun menika wonten Bedungus, asmanipun sinten? Piyambak ipun saking Cina, asmanipun Ibu Nyai Ngadi Lailuwe. Yuk, disingkat Nyai Ngadi Lailuwe. Asalipun Nyai Adi Lailuwe, Adi Lailuwe. Ajeng akhiripun piyambak ipun babar wonten Bedungus. Babaraken putra simbah Kiai Haji Muhyiddin Rofi'i, guru Quran pertama kali wonten Purworejo. Nek ngucapaken Fathah, Fathah niku artinipun mengok. Fathah niku artinipun mengo, niku terus pundi lemangap niku nek Mbah Kiai Muhyiddin Rofi'i niku lesan tak menik ah niku kudu sedeng jenang pripun kita saku mboten kok atur sama yang paling bos Fathah mengo. Nah niki nggih niki dereng kepal sedaya Pak Tarek dereng kok sekedap nggih nggih mboten napa kok makane sak pinggir nggih nggih nggih. Nah niku muterakan setunggal Mbah Kiai Muhyiddin Rofi'i. Anggenipun dipun temokaken makam menika dereng dangu. Nggih, dereng dangu wonten nggen dapuran pring, dapuran pring. Nggih. Lajeng kula sawang pertama niku dereng enten dalem. Nggih. Mbah Kiai Kiai lan kadiruwe. Yo sampeyan sampun dipun dalemi, sampun nggih ziarah mriku mriki mriku mriki. Setelah dapuran pring dipun buka, ternyata dalam dapuran pring niku termasuk siaraknya dengan sing dari Adam Kesuban Malik niku enten niku kijingipun penderek Mbah Kaum Sanusi Alhamdulillah Kepetan niku ingkang dari Agen asmanipun mengaku santri dalam Sanusi niku akhiripun terjun ke masyarakat dados kaum. Nah niku saryanipun wonten jaminipun napa niku ajengipun Mbah Nyai Ngadiduri. Nah, buat sekilas cerita kemampuan ini sampai tempat kita yuk neng neng, pun ada soan waduh Allah
sing kira-kira atine resik nggih. Insyaallah aman. Nek mboten resik biasane anten gangguan model-model. Dadi kijing bisa kebuah piambak. Lha punate wonten sing anten. Sing Tiang Jawi nganten iki to. Cerita Tiang Jawi melan. Tiang mriki mboten. Apa mbok menawi wonten setunggal bisa sing apa nggih ansal keberkahan saking anggenipun ziarah niku. Nah, sing kare santri biasanya nek ziarah atur ngelmu kata hasilnya. Orang sambil santri itu kata itu terus rekep ziarah. Jam dalu ramene dalu kare santri. Oh, ada nih. Kalian bapak sing asmane? Ahmad juga. Juru kunci mriki. Enggak, cuma nunggu ini di pasar ini. Atur nuwun. Sampai di Melangi berikut. Ada sesuatu kah mungkin yang mau disampaikan? Sangat berkesan sekali, iya. Terima kasih selalu mendampingi. 1, 2, 3. Pon sami minggas. Tes. Pingking sampun penuh sedaya. Kabul. Ayam paha. Monggo-monggo. Paha ayam. Di mana potongan? Di mana potongan? Kanan kiri. Gimana Bu sampai di Melangi? Kiranya tadi tangi. Hilang ngantuk. Iya. Dumateng Zaira tinggal tangsa. Salajengipun wonten ing mriki sak mangke donggelan kerapiak. Sareng-sareng doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sanara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai pagi ini alhamdulillah lancar dan badan sehat, semoga bisa sampai selesai badan tetap fit mas, soalnya memang lagi meriang nih gitu. Wow, dongannya ada sih kurang nih kan cuman itu deh nih, yuk dilanjut doa nopo. Doa makan, 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 tidur siang, bobo siang ya. Hitungan yang pinten, Mbak?
Kamu. Ada. Makan ya. Dimakan. Kata nih. Terus apa tenang? Kita ider ke puncak yang ngarep. Doanya apa? Kita harus menanggurkan secara no comment. Ini yang dapat nomor 2 itu, Mas. Nah, kayak sih kon komen durian nomor 2 kayak Mas. Enggak apa. Brionya yang katanya duriannya menang nomor 2. Alhamdulillah, duriannya menang nomor 2. Rasanya enak dan manis. Ketebalan warnanya pun oke. Warnanya kuning menyenangkan. Legit? Ya. Ya, legit manis. Dagingnya tebel? Ya, ngerti. Ya, dagingnya tebel. Karena isinya enggak ada bijinya tapi Mas Duran cepat enggak pernah ya. Mas Duran kan enggak pernah dia. Melas dipeloke. Jadi ngomong sak ngomong-ngomongmu. Oh enggak. Macam beri gimana Nois, macam beri gimana Nois. Tuhan kan rasa di suwe. Lanang ngomong-ngomong. Kaya nyang ran duwe WA. Sok tak tuku. Ampun lah. Mas manis enten. Mbak aku soleh nih ngarang sing saking putih. Macam beri. Ampun lah. Sini Molisa. Nauri Mbak. Mbak Molisa. Dari ceritane pripun? Ceritane iki gek nembe. Nembe ziarah sing pindah iki to rene. Anake cicak terus. Kasih kesa. Anake terus. Kasihan. Langsung ziarah langsung melu muslimat. Weh, oleh 50 juta suara merdeka ayo. Ampun lah, disumpen oleh follower. Tapi niatnya jane pun awet riyen nggih. Ya iya, tapi karang jare pecah kan. Kala kali aku kasih jare yang terkubur. Lah niki kok pun kok. Ya paling paling gede. Kasih ngelor orang paling ya kasih ngelor pisan. Doanya apa nanti kita kan?
Masuk ini Bu, akunnya Ibu. Iya. Bu, nanti mau ke kamar mandi. Ini ada Sajinya kepanasan. Oke. Okay. Mbak, wis tak ketokke, Mbak. Halo, halo Mas Agus, halo. Ini jendelanya. Ya, nanti kita bicara ya. Oke, panasan bungke. Ya. Jalannya kan jauh toh. Ya. Kita sih balik ke pesan. Halo. Hula-hula. Iwate kono atine. Pripun berapa ratus meter? Alhamdulillah. 100 meter capek. Ya Pak ya. Kita yang merah-merah semakin merah ini. Iya. Merona. Saya.
nomor siji to. Lancar segalanya. Kalau mau lo gini lah.
Ibu, lah kalau malah kuat. Ternyata tinggi sekali.
butuh tenaga ekstra. Ngewot ini demeh rusuh lah. Astagfirullah. Berapa persen nafasnya? Enak saja. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Eh, gimana? Yang lingkaran ini kapan sih ya? Kapan temen apa aja? Bu. Capek. Pribun, Bu. Guys. Pribun. Capek, terlalu tinggi. Megap-megap. Tapi ya padha ngen kula. Oh, lautan dak. Ora nak pantes ae. Irisan benar. Halo. Ben, bisa jadi kenangan. Kenapa ya? Ke Bali nih, Ben. Beda. Ya, si sok. Peziarah-peziarah niku sampun nate wonten sing cerita pengalaman itu mriki dari pribun-pribun ngene iki. Dari ngaten mesti kok ngoten. Nggih. Eh, kon cerita di kali buku niku mboten keman, Pak. Pribun. Nggih, nggih. Nggih cerita di anu niku di sekali buku niku anu wonten ceritane niku sejarahipun. Sampun nate nek
sampun nanti napa tembring yo wonten sik nate dipanggil napa disumerpi napa ngaten niku nate wonten dereng dereng wonten nggih namung impen biasa nggih tembring berarti kata-kata is napa impen utawi napa alamat ngaten niku nggih jadi contohnya napa niku ya alamat bedhe ya telak akhirnya pun gak ada panunan apa ini telak apa lah nek enggak ini babakan laku tirakat itu beri saya ini kepribun tirakat ngomongan ya tawasul paling gih tawasul dikir gih selawat ini sebenarnya sol berselawat kali dikir gih kan mulai bahkan wekdal biasane nek sing mustajab teng dinten napa malam napa kateri wonten boten anu bulan suro bulan suro nggih bulan suro biasa di kota ini bang wonten asmane mbah sinten menika Martoyo mbah Martoyo nggih sebab pinten mbah ketemu sok kurang 3 iya, tidak itu Joko Tembring sampun dangu? Sampun ini tahun ini? Oh, terus 8 tahun mungkin wah, buat marem ke? Iya pun kata cerita nih iya Wairamku yaim wakori Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu
pelan. Pun dimulai napa dereng niku? Sampo. Sampo. Sampo sih. Wong dia. Lah kake tok. Iya iya. Pelan-pelan. Ono sepuh pelan-pelan. Tetap strong, biar tetap strong. Waduh, jamunin apa Bu? Apa nih? Jamunin apa? Malah barokah nungguwe. Jamunin, bismillah, barokah lancar, sehat, waras, selamat. Sip. Sampai di bawah disambut dengan milih dengan berbagai itu ada jamu kuat, jamu beras kencur, beras kencur, beras kencur 10 ribuan. Yang enggak dingin ada enggak Mbak? Dingin pun niki do nyuwun dingin Bu. Nggih. Tapi niki apa? Punar asem. Temulawak nggih namung diblese keteng freezer kok Bu niki Mbok tapi pas second action ini jahe. Jahe ciri khas Pakem ya Bu ya. Iya. Samping Bapak sehat. Kita naik lagi biar kuat ya Bu ya. Gimana Bu rasanya Bu? Rasanya nikmat sekali. Maknyusnya berapa persen kira-kira? Apa lagi ini gratis ya Bu? Nikmat sekali karena gratis. Rasanya rasa bayar. Jadi enak Bu. Biar bisa sampai bayar. Di Pasilai jahe hangat. Tapi enggak sama bertiga itu. Iya, kembar kan ya sama. Seperti pinang, eh pinang bulat. Ya ora. Oh, 4. 4. Mah, nek 4. Kera keto iki kae. Enggak keto. Kembar tapi enggak sama. Ketok-ketok ketemu lose. Halo. Gimana rasanya Pak Gus? Anu-anu. Sebuah kuis dari saya. Anak tangganya berjumlah berapa? Bu? Alhamdulillah selamat, enggak mabuk, sehat, amin. Sesuatu mungkin yang diperoleh dari perjalanan dari Bang Jaya hari ini? Ya, senang. Senang ya. Senang semua berkah. Semangat. Senang semua berkah. Beribur juga ini. Sehat. Senang. Oke, berkah. Nah, hikmahnya kira-kira. Hikmah dari ziarahnya mungkin dari kajian luar rencana enggak terasa sakit. Iya betul. Walaupun sakit enggak terasa sakit. Hikmahnya senang dan kita walaupun sakit di perut saja enggak terasa. Enak. Happy yang penting happy senang. Banyak berkah kita.
Kesel mboten, Mbak? Nggih, mboten. Mboten. Nggih. Bodhi sampeyan pinten padahal lahiran? Kula? Nggih. Kakak-kakak. 17 malik. Kata ampun angkat tangan niki tingene rumput bunya ini. Tasih rusak nggih. Ya alhamdulillah Mbak Dia. Mboten. Anu Mbak Dia. Lagi makan siang, Mas. Makan siang. Barusan lewat jalan ekstrim. Dianya lapar. Ning ora yo dadi enak to nek mboten. Iya. Ceritanya adakah sebuah cerita dari Anda? Ya, tempatnya menarik, bagus, pemandangan indah, yuk, udaranya sejuk, ombaknya sangat besar. Saya sebatas pemandang. Bagaimana? Tidak ada kata-kata selain sip. Nah, kalau menikki saya senang banget ya. Pak Agus. Wes nguyu. Sampun, Pak. Sampunlah. Isin malu aku. Sebelah ini. Kelihatan itu nikmatnya. Iya, dah harus tes niki, Pak. Aja penting apa kula, Pak? Kata-kata hari ini edisi luar biasa hari ini. Bagus Pak, dalam perjalanan senang menyenangkan, hikmat, dan semoga muslimat PAC Antap Gebang maju berjaya. Yes. Jadi kalau misalkan tahun depan diadakan lagi, insyaallah ikut. Nanti menambah orang. Sekarang 8 bis, tahun depan mungkin 16 bis. 16 bis. Luar biasa. Sa anak putune berarti mungkin. Yeah. Insyaallah. Sa rekan-rekane Pak. Sing papat bisa sokong nih. Capek dah Bu naik turun? Capek. Tapi seneng ya? Alhamdulillah seneng. Mudah-mudahan dapat berkah dari Mbah Nyai Syekh Maulana Maghribi. Amin. Anak? Iya, semangat. Aku kuat. Senang ikut. Sampai ke atas nih. Walaupun monggo mbok menawi wonten dongelan Mbah Munawir ngendikanipun sesh bela-belo badhe dipun jamak kalian napa menika satunggal ingkang dipun suwani saika ya wali Allah sesh bela-belo wa zaujatihi wa usulihi wa furu'ihi fa inna insyaallah bikum lahiqun ya rabba illahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada tahlil apa Fatihah kok? Ya rabba illahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi karim ajma'in. ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء إلى المرسلين والشهداء إلى الصالحين والعلماء إلى المسلمين والملائكة المقربين وإلى أرواح سادتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح جميع kesan dan pesannya. Kesan dan pesan. Bu guru. Kesan dan pesan. Ayo. Nanya apa? Enggak Mas itu. Iki lho sembrono. Satu ini ketua muslimat saya ini Mas. Ketua muslimat saya. Dinalekan dong bulurannya itu. Oh kenapa? Pertanyaannya apa? Kesan dan pesan. Statement hari ini. Dengan kegiatan ini. Seneng. Jangan tutupi dong. Merongos.
sesuatu mungkin yang didapatkan? Sikile pegel mas. Tapi senang, bahagia bersama mereka. Sesuatu yang menginspirasi mungkin? Selamat sore. Anak-anak? Iya. Bukannya? Iya pak. Apa bunda? Mas Ocho. Dan ini apa namanya? Bagaimana rasanya bunda? Rasanya senang dong. Hati plong. Saya loh. Kok? Ini gimana aku? Belum ada yang salah-salah. Armadanya cukup nyaman? Armadanya cukup nyaman. Allahumma shalli ala sayyidina wa dawaina wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sobihi wa sallim qulubi wa tawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa kalau sampai. Kalau karena nyokora.
Jokowi. Sudah selfie, selfie belum? Belum. Waduh, sayang. Baterainya habis. Sebelah kanan. Monggo Ibu, detik ini sangat lancar dan sukses perjalanannya, menyenangkan. Semoga bermanfaat ya Roh pada hari ini.
mungkin di balik capeknya ada sebuah apa ya? Sebuah pengalaman yang apa ya? Religi. Pengalaman yang apa ya? Ya agak-agak bingung darah. Bingungnya kenapa? Malam sih sampai sini. Tapi kalau siang malam nggak dapat bagusnya bu. Bagusnya memang lampu-lampunya itu yang bagus. Bukan lebih jelas siang. 7. Yeah. Gimana ibu? Ternyata lapar ya bu ya? Iya. Yeah. Lapar sekali. Seger enak. Seger itu karena seger pentolnya atau apa? Nah, iya pentolnya. Ini nanti ada videonya kan mas? Kirim ya mas? Iya kasih. Yeah. Pribun. Alhamdulillah. Punya. Alhamdulillah. Masjidnya bisa di review. Maaf sudah habis mas. Udah perlu udah lapar ini. Ya nanti di. Di telas. Di telas. Di bakso. Kembali ke pangkalannya masing-masing. Sayang anak, sayang anak. Kembali ke pangkalannya masing-masing. Untuk pangkalan kembali ke pangkalannya masing-masing yang murid bisa langsung ke selatan maupun utara. Sekarang untuk pangkalan dari luar turunkan penumpang ini dan kembali ke pangkalannya masing-masing. Itu pun yang itu pun yang akan bisa dilongi rapor. Untuk diturunkan penumpangnya. Setengah. Setengah kali. Kek kali mawon pak. Kali mawon. Campur cek yang. Eh? Iya, campur. Oh iya, penyanyi. Oke, jagung anget. Oh, beli jagung anget dan siomay di depan Masjid Az-Zahir. Semoga tambah banyak jamaahnya, tambah menjadi ikon Kota Solo. Barakallah. Kalau masjidnya bisa di-review. Bagus banget karpetnya karena tebalnya segini bisa buat wisata juga untuk bisa mengetahui masjid aslinya karena ini replika. Aku tanpa kentang, aku nggak suka kentang. Ibu Mbak, larisan Pak. Yeah, alhamdulillah laris manis. Yeah. Wah, kita ada orang kok macam kan? Loteng loh. Yang lapar. Muka-muka lapar. Pribun bu, jualan apa bu? Jualan cendol jawang, kawan pak. Cendol jawang. Jualan tenopang, jeruk, wonten. Ya, untuk hari ini penjualan gimana bu? Gimana ya? Kurang bagus pak. Oh, kenapa? Banyak pengunjung tapi nggak banyak beli. Kasian. Kados sing niku nganu Bu. Kedah di nganu niku di selawati niku. Oh, nggih mangke selawatan ya, Pak. Diperbaiki, Pak. Ah, nggih. Tempate, Pak. Dikasih tempat yang bagus, Pak. Pak Atasan dekatnya dengan Pak Kiai Rozak. Nah, ini sari jeruknya di syuting, Pak, ini. Sari jeruknya yang asli tanpa gula. Sehat tanpa obat. Manis tanpa senyum, jika senyum tambah manis. Nah ini namanya sari jeruk murni. Asli yang ada di depan saya. Kalau ini jeruknya yang Java. Yang Java tuh yang asli super. Jadi jeruknya manis, kalau bukan Java saya tidak tahu, mungkin kecut, mungkin asam, mungkin pahit, saya nggak tahu. Nah, yang ini yang Java yang asli di depan masjid saya. Punya Bu Asri sama Pak Santo. Passwordnya sehat selalu, banyak rezeki. Orang sehat mesti rezekinya banyak karena untuk bekerja keras mencari nafkah yang halal. Terima kasih. Selamat malam. Saya ya di syuting. Nah, ini buatnya ini tambah juragan ini. Juragan perempuannya. Juragan jeruk. Saya juga rumahnya dekat dengan kepala NU Solo. Ya, dekat dengan Pak Kiai Rozak sama Pak Dul Karim. Kalau ibunya juragan jeruk itu sudah sak pase. Oh iya. Gimana, Pak? Tanpa jeruk itu sudah manis. Nah, oh, iya. Manis tanpa senyum, Pak. Okay. Bila senyum tambah manis, Pak. Nah, tapi dapat bonus loh, Pak. Minum jeruk dulu. Oh. Ini dari mana toh, Bapak?
saking Purworejo, Bapak. Oh, Purworejo. Niku saking PAC Gebang. Oh, ngaten. Ini memang masjid ini dipasarkan Pak Jokowi yang ngurusi orang NU di Jawa Tengah. Khususnya yang ngurusi Pak Kiai Rozak sama Pak Dukarim, NU di Surakarta dikelola sama Syekh Sayyid. Nah, yang Syekhnya. Sebelum ada masjid dengan setelah ada masjid, itu bagi masyarakat ada perbedaan di Nopo nggih. Ini perbedaannya dalam ekonominya bertambah, pendapatannya sangat, bertambah. Sangat katanya meningkat. Dari orang-orang yang ya, kampung sini meningkat. Sebelum jadi masjid ada suatu meteor yang jatuh di depan masjid sini. Nama anu meteornya warnanya putih. Lah itu namanya apa saya tidak tahu. Lah itu namanya rezeki yang besar besok akan terjadi di daerah sini. Semuanya ikut kena. Nah, itulah rezeki yang barokah, ya, yang halal itu, Pak. Ekonomi nah, sangat ekonominya meningkat. Kanan kiri meningkat ya. Semua. Semua pedagang, semua laku. Iya, betul, Pak. Betul. Salam PBNU semuanya. Saya dari perwakilan Solo, sana putrane Mbak Lebu. Nah, nanti tahu semua itu. Selamat malam, terima kasih atas shortingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sehat selalu, banyak rezeki ya Bapak. Amin. Botol sampun berem ini. Sudah berem-berem. Sudah berem. Sudah lego. Ternyata para perempuan itu di sini mencari berem. Berem itu merah, Pak. Okay. Sesuai pudung. Pudungku kan merah.
Purworejo lho mas. Ini dapur jadi tadi. Purworejo mas. Pangen. Pangen. Pangen juru tengah. Walah. Ya inilah rombongan Fatayat Muslimat NU PAC Gebang. PAC Gebang. Ini saya rombongan Pangen bertemu dengan fotografer Josh Handal. Sip. Sembelih jadi iki. Raya. Semangat semangat semangat. Ciluk. Ciluk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
Perjalanan terakhir. Capek Pak, tapi seneng. Capek, seneng. Penyakitnya nggak hilang. Penyakitnya hilang. Penyakitnya nggak di gaya. Penyakitnya apa Mbak Bur? Oh asam urat, asam urat. Ojo, doa itu ucapan itu adalah doa ojo. Orang pendek asam urat dengan diangkat penyakitnya jadi sembuh. Sebab itu tuh mulai kesel. Wes, wes. Kesel banget Pak, ya Allah. Perjalanan dari pagi sampai malam ini sesuatu spesial yang mungkin yang didapatkan. Oh bahagia sekali. Untuk wangsit apa itu apa? Orang rawle wangsit. Oleh seneng. Happy, seneng mas dulu. Dinikmatilah, dinikmatilah. Berarti tahun ngajeng semangat mending ya? Insya Allah. Yang mending panjang umur, tarik nomor siji sehat. Sehat. Tahun ngajeng tekan Bali. Oh, nek tekan Bali nginep aku enggak lah, nek nginep kurang. Bali dono. Pinter, pinter, pinter. Nah, Bali dono ya apa-apa. Pinter Pak, yakin sih. Ya, sangat berkesan. Memuaskan. Pokoknya ya, ya capek, bisa ngantuk bisa. Tapi semangat Giro untuk berziarah ke makam Aulia. Tadi dari peserta ada yang menyampaikan kalau misalkan tahun depan harapannya bisa 16 bis itu kira-kira sebagai panitia berikut. Ya belum 100% oke ya, tapi mudah-mudahan saja. Belum optimis tapi semoga saja. Alhamdulillah perjalanan ziarah wisata religi PAC Muslimat Fatayat NU Kecamatan Gebang bisa berjalan dengan lancar, 4 bis dengan 200 peserta, sehat semuanya, semangat semuanya. Semoga dengan perjalanan ziarah ini yang luar biasa, makam-makam waliullah yang tinggi-tinggi melatih keprihatinan kita, bisa mengingat perjuangan beliau sehingga kita pada zaman sekarang ini bisa menjadi zaman yang serba enak, dan mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya dan bermanfaat untuk kita semua, dan ingin semoga agenda wisata religi ini diselenggarakan rutin setiap tahun. Halo, jajannya Mbak Pia roti. Jajannya apa? Pia. Pia Om, Pia Om, Pia Om, Pia. Ya. Kita tuh siapa sih lagi? Jajannya? Cobiti tebak. Sawo sama yang bawah. Ini yang bawah yang jajan awet sekali. Mundur sama Leia. Iya. Yang kan anu asri selo. Asri. Iya. Sana semen cor-coran gitu. Itu ya, ini kan ketawis nih kalau bapak-bapak. Apa takon nih jajan? Nah iya takon nih, jajannya apa? Dari banyak makam waliwa itu ternyata ada di tempat yang tinggi. Nah itu kira-kira maknanya apa bagi kita? Maknanya cucu-cucu dan anak-anak saudara ahli tolan muslimin muslimat biar prihatin. Oh itu mbahnya ternyata kangelan atau rekoso, atau kita untuk membahas oh seperti ini kita harus prihatin dan meniru mbah-mbahnya orang yang suka tirakat gitu. Maka di ahli apa Kanjeng Nabi itu menyuruhkan umatnya untuk berziarah untuk mengingat sama perjuangannya wali-waliullah atau para ulama pejuang agama yang dulu gitu Mas. Karena saya itu saya kasih alhamdulillahirabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke panitia, closing statement kegiatan. Takon itu menang iki untuk tak. Ojo. Tempat terakhir
Bayat. Capek lelah tapi senang. Pengen tidur di tempe. Sok gawe meneh. Nek luru ra entuk-entuk gawe dhewe tak lagi. Ayo, Mbah. Komen answer, ayo. Pripun, Mbah? Angsal apa, Mbah? Ayo, Mbah, komen, Mbah. Ora komen. Ora komen.